penyidik dan membuka, membongkar semua peristiwa terjadi 2016 seperti apa. Karena keterangan Dede dan Aib itu kita lihat bahwa dia pun juga tidak menyaksikan terhadap kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi kasus dari keterangan Dede ini mengakibatkan 7 terpidana seumur hidup dan secara total 28 tahun penjara. Maka dari itu, keterangan Dede dan Aib inilah bersumber dari awal. Dia faktanya, dia tidak melihat kasus terjadinya pembunuhan dengan pemerkosaan. Maka kita akan lihat tekan perkembangan seperti apa. Ya, saya akan tahu siap kan? Dari Saka. Saka tahu. Bukan lagi. Saka tahu. Saka tahu. Saka HP, Mbak. Bang. HP. Keterangan kunci yang mau Saka sampaikan apa? Yang menguatkan? Ya gimana bang? Nanti akan disampaikan. Apa yang disampaikan Saka itu sudah selesai dengan sumpah kemarin. Saka tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Ya, gitu ya, kira-kira. Ada barang bukti tambahan yang kira-kira dibawa hari ini? Ini. Ada bawa berkas? Ini apa? Ini baju ini berkas. Ini utamanya. Sebenarnya kan Dede dan Aib kan seolah-olah melihat peristiwa dan bang, baju hijau mundur dikit bang. Dikit dong. Karena ada menurut Dede, karena dia juga tidak melakukan itu. Dede hanya diminta untuk membuat BAP, memberikan keterangan. Padahal Dede tidak tahu peristiwa itu. Ini isinya apa pun? Ini isinya berkas-berkas semua di 2016. Sama nih, kita ada di supaya Allah Akbar. Saya datang khusus untuk kali ini disahkan karena saya menganggap bahwa dia adalah orang yang sangat benar dan tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Sehingga dengan demikian semua bukti-bukti itu jangan ditanya kepada saya. Yang ada bukti itu ada kepada pengacara dan dia akan menunjukkan kepada para bukti. Jadi hari ini bawa BAP dari semua bukti-bukti ada sama bukti. Termasuk bukti percakapan telepon antara Wiji dan Dina sebelum kematian. Nah, artinya dengan ada bukti tersebut kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa di belakang itu. Tidak ada. Ya, katanya. Kamu waktu itu ditangkap karena tidak ditangkap apa? Tidak ada kan? Bahwa peristiwa itu ya? Jadi ketika Widya dengan Mega minta instruksi ada saksi dalam PK kemarin, kesesuaiannya ada. Artinya bahwa Widya mengatakan jam 22.05 berkomunikasi dengan Vina dan kita bawa buktinya. Kita kasih dia. Bukti ekstra kita memang diperoleh di pengadilan atau bagaimana? Itu sudah ada dalam berkas 2016, tapi tidak pernah dibuktikan. Saya juga nggak tahu kenapa itu nggak bisa dibuktikan, nggak pernah dibuktikan. Jadi putusan yang membuat 7 terpidana mati dihukum setengah mati seumur hidup adalah keterangan 2 orang saksi itu, Dede dan Aib, yang menyatakan melihat, mendengarkan dan melihat lokasi kejadian walaupun dengan jarak 100 meter. Nah itu, sedangkan mereka tidak hadir di pengadilan, hanya di berita dan sumpah. Dan dari 2 saksi itu, Dede sudah mencabut laporannya, pengaduan dan keterangan dia. Nah, tinggal Aib. Aib, kalau misalnya mengaku disuruh Rubiana, maka beban pidana kejahatan ini jatuhnya pada Rubiana kalau diarahkan. Tapi kalau dia tidak mengaku, kita punya bukti-bukti, maka tidak ada ampun lagi buat Aib dan proses Aib bebaskan 7 terpidana. Oke, kita penyidik dulu ya. Kita penuhi panggilan penyidik dulu, nanti selesai kita kirim ke sini. Jadi Bang. Itu masih di belakang bang, jangan maju-maju lagi lah bang. Udah tertib nih. Dari kalau dari lima. Oke. Terima kasih.
dan membuka, membongkar semua peristiwa terjadi 2016 seperti apa. Karena keterangan dari Dan Aib itu kita lihat bahwa dia pun juga tidak menyaksikan terhadap kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi kasus dari keterangan Dan ini mengakibatkan 7 terpidana hidup dan saka total dihukum 8 tahun penjara. Maka dari itu, keterangan dari Dan Aib inilah bersumpah dari awal. Dia faktanya, dia tidak melihat kasus terjadinya pembunuhan dengan pemerkosaan. Maka kita akan lihat ya, kan, perkembangan seperti apa. Ya, saya kata tahu, siap kan? Dari Satka. Saya kata tahu, bukan dari Satka. Saya kata tahu, saya kata tahu. Mbak, HP mbak. Bang. HP. Keterangan kunci yang mau saya sampaikan apa? Yang menguatkan? Ya. Ya gimana bang? Nanti akan disampaikan. Apa yang disampaikan Saka itu sudah selesai dengan sumpah kemarin. Saka tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Ya gitu ya. Ada barang bukti tambahan yang kira-kira dibawa hari ini? Ini. Ada bawa berkas? Isinya apa? Ini berkas. Allah Akbar. Saya datang khusus untuk kali ini sadar karena saya menganggap bahwa dia adalah orang yang sangat benar dan tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Sehingga dengan demikian semua bukti-bukti itu jangan ditanya kepada saya. Yang ada bukti itu ada kepada pengacara dan dia akan menunjukkan kepada para bukti. Jadi hari ini bawa BAP dari semua bukti-bukti ada sama bukti. Termasuk bukti percakapan telepon antara Wiji dan Dina sebelum kematian. Nah, artinya dengan ada bukti tersebut kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa di belakang itu. Tidak ada. Ya, katanya. Kamu waktu itu ditangkap karena tidak ditangkap apa? Bang? Tidak ada kan? Bahwa peristiwa itu. Jadi ketika Widya dengan Mega minta kesaksian saksi dalam PK kemarin, kesesuaiannya ada. Artinya bahwa Widya mengatakan jam 22.05 berkomunikasi dengan Vina dan kita bawa buktinya. Kita kasih dia. Bukti ekstra itu memang diperoleh di pengadilan atau bagaimana? Itu sudah dalam berkas 2016, tapi tidak pernah dibuktikan. Saya juga nggak tahu kenapa itu nggak bisa dibuktikan, nggak pernah dibuktikan. Jadi putusan yang membuat 7 terpidana mati dihukum setengah mati seumur hidup adalah keterangan 2 orang saksi itu, BD dan Aib, yang menyatakan melihat, mendengarkan dan melihat lokasi kejadian walaupun dengan jarak 100 meter. Nah itu, sedangkan mereka tidak hadir di pengadilan, hanya diberikan sumpah. Dan dari 2 saksi itu, BD sudah mencabut laporannya, pengaduan dan keterangan dia. Nah, tinggal Aib. Aib, kalau misalnya mengaku disuruh Rubiana, maka beban pidana kejahatan ini jatuhnya pada Rubiana kalau diarahkan. Tapi kalau dia tidak mengaku, kita punya bukti-bukti, maka tidak ada ampun lagi buat Aib dan proses Aib bebaskan 7 terpidana. Oke, kita penyidik dulu ya. Kita penuhi panggilan penyidik dulu, nanti selesai kita. Bang. Itu masih di belakang bang, jangan maju-maju lagi lah bang. Udah tertib nih. Oke. Ayo. Ayo.